Tujuan LDK PD ini secara umum tentu meningkatkan kualitas peserta didik melalui latihan dasar kepemimpinan. Ya. Indikatornya, kegiatan ini harus mampu memberikan perubahan sikap terhadap para siswa. Katakanlah dari belum disiplin, semakin disiplin. Dari setelah disiplin, lebih berdisiplin. Nah, kegiatan ini harapannya dapat memberikan layanan mutu pendidikan kepada masyarakat, orang tua, wali siswa, khususnya para siswa, supaya dia memiliki modal untuk dijadikan bekal kelak di kemudian hari kalau dia menjadi pemimpin. Sudah siap mentaati semua peraturan. Dari SMA Budi Warman 2 Jakarta. Tepuk tangan, mana suaranya? Saya mewakili dari kakak-kakak pelatih dari NI, ya, Yonis 328 Budayu. Saya juga mewakili dari Komandan Batalion. Akan memberikan sedikit kesan dan pesan lah ya terhadap kegiatan ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga
semuanya berjalan dengan lancar selama 2 hari 1 malam ya. Selama 2 hari 1 malam. Tujuannya adalah untuk harapan kita semuanya adalah untuk biar tercipta rasa kepemimpinan, kerjasama, kemudian rasa kekuatan persaudaraan ya. Makanya dibentuklah kegiatan ini dengan harapan adik-adik nanti kembali ke sekolah sudah ada perubahan dari mungkin jiwa korsanya, jiwa kepemimpinannya seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi malam. Kemudian selanjutnya mungkin lebih ke permohonan maaf dari kami sebagai tuan rumah, sebagai pihak dari TNI, apabila dalam pelaksanaan kegiatan selama 2 hari ini mungkin ada kata-kata yang salah ataupun perbuatan yang membuat adik-adik mungkin dongkol ataupun sepi, sampai tadi ada yang menangis, siapa tadi yang menangis? Saat snapping. Sembunyi dong, sembunyi. Siapa itu namanya? Jadi jangan diambil hati, ya itu buat biasa lah, buat happy-happy-an aja, sehingga saya mewakili seluruh pelatih mengucapkan permohonan maaf apabila kegiatan tadi mungkin ada yang kata-kata atau perbuatan yang salah, baik kepada adik-adik semua maupun dari rekan-rekan guru dan semuanya yang sudah hadir dalam kegiatan ini, dari mulai fasilitas mungkin ataupun pelayanan dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang terakhir, semoga apa yang sudah adik-adik terima selama 2 hari ini ada manfaatnya dalam diri masing-masing, semoga lebih baik ke depannya. Kemudian tetap jaga silaturahmi. Kakak-kakak di sini siap apabila mungkin nanti saat adik-adik pulang ada mungkin ada yang mau ditanyakan masalah kegiatan ataupun masalah materi-materi yang kemarin diberikan, silakan, kami siap untuk membantu, memberikan. Kemudian tidak lupa jangan sungkan-sungkan kalau ketemu kakak-kakak pelatihnya di luar, tolong disapa ya. Yang paling terakhir, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia untuk dari SMA Budi Warman Yogyakarta sudah memilih satuan kami sebagai tempat untuk pelaksanaan TKPD. TKPD ini kami berharap untuk kedepannya bisa melaksanakan kegiatan ini kembali di satuan ini. Mungkin itu sedikit pesan-pesan dari kami secara global, secara umum pelaksanaan berjalan dengan tertib, rapi, tidak ada kendala maupun tidak ada yang sakit. Itu saja, terima kasih kami ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sekali lagi terima kasih.